Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam Pidatonya menarik Satu hal dari pidato tersebut Beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar Pada masa presiden SBY Dengan dan masa presiden Jokowi Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun, itu beliau membangun 144 ribu jalan non-tol, mulai jalan uh, provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 ribu kilometer. Beliau sampaikan perbandingannya setengah kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya uh, satu catatan bahwa Mas Anis Rashid Baswedan tidak menyebut ya, melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316 ribu kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang uh, mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa, itu artinya apa? Mempercepat uh, aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi-produksi petani kita, uh, padi, kedelai. Sapi ya dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa, jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau uh, fair ya apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316 ribu kilometer jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari satu setengah juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500 ribu unit air bersih, ada 42 ribu lebih posyandu ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi konsen dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya dengan demikian kalau kita uh, menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi mulai jalan nasional jalan provinsi, jalan kabupaten kota dan jalan desa maka angkanya adalah sekitar 340.000 km jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih, itu catatan saya. Terima kasih ke kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan hanya mohon data-data disampaikan secara utuh. Jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.